Proper A 2024 seramai 105 orang peserta dalam yang kita kategorikan kepada 4 bidang lah. Satu bidang culinary dan pastry seramai 30 orang peserta. Bidang urutan dan reflexology 30 orang peserta. Bidang gunting rambut lelaki dan wanita 30 orang peserta dan peternakan lebah kelulut 15 orang peserta. Semua sekali melibatkan kos sebanyak 1.18 juta untuk kesemua bagi latihan dan juga peralatan perniagaan. Khusus untuk peningkatan peningkatan pendapatan ataupun peningkatan taraf hidup ni yang dibuat oleh MAKM ni ada dua bidang. Satu dinamakan program usahawan. Ini program-program yang kita tengok pada hari inilah. Program usahawan ni mereka ni kita latih untuk menjadi usahawan yang mahir dalam bidang mereka masing-masing lah. Yeah. Mereka ni sama ada nanti mereka akan menjadi pekerja mahir ataupun mereka boleh berniaga sendiri. Sebab mereka ni kita beri bantuan dalam bentuk peralatan. Yeah. Bagi satu lagi bidang adalah bidang kemahiran. Bidang kemahiran ni kita fokus kepada ahli-ahli isi rumah yang terdiri daripada anak-anak asnaf. Kalangan belia, remaja dan mereka ni kita beri latihan-latihan kemahiran yang apa ni seperti TVET lah yang diiktiraf oleh pihak kerajaan seperti mendapat apa ni pengiktirafan SKM 2, 3 dan seterusnya. Mereka ni ditempatkan di dalam industri yang telah ditetapkan. Kemahiran tu diwajibkan bekerja ke atau? Dia kalau program latihan kemahiran MAIB ni kita buat konsep train and place. Maknanya mereka ni berlatih dalam bidang-bidang yang telah kita tetapkan bagi tahun itu dan mereka ni ditempatkan dalam industri ikut kehendak pasaran. Cadangan khusus baru ke nak tambah tahun depan? InsyaAllah kita dalam perancangan sekarang ni. Kita belum decide lagi yang apa ni secara yang jelas, tapi kita dalam perancangan lagi. Kita akan teruskan mungkin bidang-bidang yang kita nampak dapat sambutan, kita akan teruskan dan kita akan fikirkan mungkin ada bidang-bidang yang baru lah. Kan? Tak ada akhir lagi. Saya masuk khusus ni, saya rasa dapat membantu lagi lah saya punya skill, saya punya pendapatan dan untuk saya apa majukan lagi. Kalau boleh saya nak ada kedai, kalau boleh saya nak perbesarkan lagi apa yang saya ada, apa yang dapat daripada khusus ni, ilmu yang sangat-sangat mantap daripada guru-guru, daripada kawan-kawan juga, banyak bagi kerjasama, orang kata memang sangat-sangat terbaik lah. Kita tidak boleh terlalu dalam.